Berita terbaru hari ini. Dipolisikan Ayu Ting Ting. KD bakal mendapat bantuan hukum dari PKB. Kepala desa sampai minta maaf ke keluarga KD. Kartika Damayanti alias KD resmi dilaporkan polisi oleh Ayu Ting Ting ke Polda Metro Jaya, Jumat 20 Agustus 2021. Laporan itu terkait kasus penghinaan atau perundungan atau bullying yang dialami Ayu dan putrinya Bilqis. Menanggapi itu, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB berjanji akan mengadvokasi atau memberi bantuan hukum kepada KD dan keluarga. Sekretaris DPW PKB Jatim, Anik Maslacah, saat dikonfirmasi suarajatim.id menjelaskan advokasi yang dijanjikan PKB melalui Fauzan Fuadi, Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, bukan isapan jempol. Bantuan hukum kepada warga yang membutuhkan adalah kewajiban. Hukumnya wajib kita memberikan advokasi pada keluarga KD, karena ini urusan sosial yang harus dibantu, kata Ani, Sabtu 21 Agustus 2021. Anik menuturkan, baru mendengar kabar bahwa kasus KD berlanjut hingga laporan resmi ke polisi. Merespon hal itu, langkah-langkah apa saja yang akan ditempuh PKB masih akan dibicarakan lagi. Kita masih menunggu Mas Fauzan, karena baru hari ini mendengar kabar pelaporan KD. Nanti akan kita komunikasikan lebih dulu ke Mas Fauzan, terang Anik. Diberitakan sebelumnya, haters Ayu Ting Ting dituding melakukan penghinaan atau perundungan. Haters belakangan diketahui warga Bojonegoro yang kerja di Singapura sebagai pekerja migran itu juga telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf secara terbuka melalui media sosial. Namun, Ayu Ting Ting, termasuk orang tuanya, Abdul Rozak dan Umi Kalsum, tak terima dan ingin KD diproses hukum. Bahkan saking kesalnya, kedua orang tua Ayu Ting Ting sampai mendatangi rumah keluarga KD di Bojonegoro, Jawa Timur. Diberitakan sebelumnya, Ayu Ting Ting resmi melaporkan Kartika Damayanti alias KD ke Polda Metro Jaya. Laporan polisi itu terkait perundungan dan bullying terhadap sang buah hati Bilqis. Sepulang dari Mapolda Metro Jaya, Ayu langsung mengisi acara televisi Brownies dengan menghadirkan pengacaranya Minola Sebayang. Dijelaskan Minola bahwa Ayu melaporkan akun Instagram Gundik Empang. Diketahui pemilik akun media sosial itu adalah Kartika Damayanti. Hal ini Ayu didampingi sama tim lawyer Ayu ke Polda, kata Ayu Ting Ting dalam cuplikan video yang diunggah kembali oleh akun IG @haters_tandingan. Jadi hari ini agenda kita adalah membuat laporan ke kepolisian atas dugaan tindakan hukum akun Gundik Empang, sambungnya. Sementara itu, keluarga Kartika Damayanti shock saat dilabrak orang tua Ayu Ting Ting. Kepala desa sampai minta maaf. Orang tua Kartika Damayanti shock saat dilabrak orang tua Ayu Ting Ting di rumahnya di daerah Kedung Ngadem, Kabupaten Bojonegoro beberapa waktu lalu. Hal ini beralasan karena orang tua Ayu Ting Ting tak hanya mempertanyakan keberadaan Kartika Damayanti, tapi juga mengancam orang tuanya. Hal ini diungkapkan Sutikno, anggota DPRD Bojonegoro yang telah mengklarifikasi hal ini ke orang tua Kartika Damayanti. Sutikno menyayangkan sikap Umi Kalsum dan Abdul Rozak kepada warganya. Menyayangkan sekali, mengapa harus dilakukan orang keluarga ATT? Hari ini terjadi setelah keluarga ATT datang ke Bojonegoro. Kondisi keluarga juga shock, kata Sutikno, seperti dikutip dari akun YouTube Indosiar. Dijelaskan Sutikno, kondisi keluarga Kartika Damayanti ini cukup memprihatinkan. Orang tua haters Ayu Ting Ting sudah lanjut usia.
Kartika juga memiliki anak yatim yang telah ditinggal meninggal ayahnya. Selain itu, kedatangan orang tua Ayu Ting Ting di masa PPKM juga membuat kondisi masyarakat tidak kondusif. Karena ATT adalah public figure, masyarakat sangat berduyun-duyun ingin menyaksikan. Padahal posisi hari ini kita kan tidak diperbolehkan untuk kegiatan berkerumun, kata Sutikno. Malahan menurut Sutikno, kepala desa sampai turun tangan dan meminta maaf. Sampai kepala desa menyampaikan permohonan maaf, Pak mohon dari pihak manapun tidak berkunjung ke keluarga KD. Karena posisi pemerintah bersama dengan masyarakat untuk memutus COVID-19, kata Sutikno. Disinggung tentang suasana saat orang tua Ayu Ting Ting datang, menurut dia, Umi Kalsum dan Abdul Rozak marah-marah dan melontarkan ucapan kasar pada orang tua Kartika Damayanti. Kemarin kita tanya bagaimana sikap keluarga ATT ketika datang di Bojonegoro. Dia langsung marah-marah dengan melakukan ucapan kasar, mengintimidasi keluarga. Jika nanti permasalahan tidak selesai, maka kami akan melakukan tindakan lebih lanjut, kata Sutikno. Di bagian lain, Abdul Rozak yang ditanya wartawan di rumahnya pun tidak membantah jika kedatangannya untuk meminta tanggung jawab orang tua Kartika Damayanti. Bertanggung jawab sebagai keluarga atas kelakuan anaknya, kata ayah Rozak. Biar mereka tahu gitu kan, karena kan mereka awam banget, kasihan ngelihatnya. Juga udah tua kan kedua orang tuanya, timpal Umi Kalsum. Sementara itu, Aming, ketua Aiting Lisius, mengatakan bila memang ada salah satu sikap Umi Kalsum dan ayah Rozak sebaiknya langsung dibuktikan. Kenapa sampai ngehujat bawa-bawa anak, bawa-bawa keluarga? Boleh kan gak suka, tapi apakah kita bebas ngehujat? Mungkin kalau lihat negatifnya, seperti itu jadi dikoreksi kesalahan. Kalau salah dibuktikan aja, kalau memang ada kesalahan dari orang tua Ayu yang mendatangi keluarga haters, kata Aming. Di sisi lain, anggota DPRD Jatim, Fauzan Foadi memberikan pesan untuk orang tua Ayu Ting Ting yang beberapa waktu lalu melabrak keluarga haters Kartika Damayanti atau KD di Bojonegoro. Fauzan Foadi mengingatkan ke orang tua Ayu Ting Ting bahwa sebuah berlian tidak akan menjadi sampah hanya gara-gara perundungan atau bullying. Hal itu diucapkan Fauzan setelah ramai aksi orang tua Ayu Ting Ting di Bojonegoro hingga dilanjutkan mengunggah foto orang tua Kartika Damayanti di laman Instagram. Dalam kasus ini, Fauzan berpendapat baik KD maupun tindakan keluarga Ayu Ting Ting yang melabrak ke Bojonegoro sebenarnya sama-sama tidak patuh dicontoh publik. Hanya saja, kata Fauzan, KD sudah secara kesatria mengakui kesalahan dan diperbuatnya dan berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sementara keluarga pedangdut itu dinilai arogan lantaran sempat berkomentar dengan ungkapan tak pantas. Dari awal saya imbau untuk damai, saling memaafkan. Ini sikap yang bisa dicontoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Fauzan yang politikus PKB tersebut. Fauzan lalu mengingatkan sebuah kisah bagaimana Rasulullah memperlakukan orang yang menghina dirinya. Kendati diperlakukan tak pantas, Nabi justru membalasnya dengan kelembutan dan kasih sayang. Menurut Fauzan, hal-hal semacam itu harusnya jadi pembelajaran berharga, termasuk bagi keluarga pelantun alamat palsu tersebut. Harusnya ortu ATT mengerti berlian tidak akan menjadi sampah gara-gara bullying, ujarnya. Bagaimana menurut Anda?